Sastra. Di mana Ramlan? Ramlan. Pada, pada. 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 Pengumuman struktur Pakatan Harapan Melaka. Pakatan Harapan akan disebut sebagai PH selepas ini. Secara awalnya telah disepakati pemakatannya pada tanggal 22 September 2015. Perubahannya adalah sejajar dengan keperluan masa yang mendambakan sebuah mufakat baru sebagai aspirasi rakyat untuk menggantikan kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional selepas 13 pilihan raya umum yang lalu, khususnya dalam konteks negeri Melaka. Dengan slogan harapan untuk rakyat, PH secara jelas dengan ini bersetuju dan komited akan perkara-perkara berikut. Berjuang dengan berlandaskan kepada peruntukan dan semangat perlembagaan 1957-1963, terutamanya mempertahankan perlembagaan persekutuan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas, aman dan damai di negara ini sejajar dengan perkara tiga, serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain sejajar dengan perkara 153. Mempertahankan peranan dan tanggungjawab institusi raja perlembagaan, mempertabatkan penggunaan bahasa Melayu sejajar dengan perkara 152 perlembagaan persekutuan dan memperluaskan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan lingua franca serantau, melindungi dan memperkukuhkan penggunaan dan pembelajaran bahasa ibunda semua kaum serta meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris demi memperbaiki daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa. Muafakat PH yang terselah bakal menyediakan penyelesaian masa hadapan yang terbaik untuk rakyat. Kita dibarisi oleh pimpinan yang mampu memulihkan semula Malaysia yang hari ini semakin terasing dan sepi dari imej yang baik. Maka oleh yang demikian, kami daripada Pakatan Harapan yang terdiri daripada Parti Keadilan Rakyat, Parti Tindakan Demokratik DAP, Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan juga Parti Amanah Negara, berjanji akan memberi sepenuh komitmen kami, khususnya di negeri Melaka, bagi kami mengurus semula ketirisan atas sebarang sebab, terutamanya rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang telah berleluasa dalam pemerintahan kerajaan negeri hari ini. Justru dengan komitmen yang telah kami persetujui bersama, kami juga dengan sukacitanya mengumumkan barisan pimpinan Pakatan Harapan Negeri Melaka. Terima kasih kepada semua penyokong yang tidak putus-putus memberikan sokongan dalam kita sama-sama membangun semula negeri dan tanah air tercinta. Juga terima kasih kepada pihak media yang sudi hadir, yang disetujui oleh yang berbahagia Haji Ali Zahari, Pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Melaka, yang berhormat Saudara Samsul Iskandar Muhammad Akin, Pengerusi Parti Keadilan Rakyat Negeri Melaka, yang berbahagia Tuan Muhammad Ridwan bin Mat Yusof, Pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Melaka, dan yang berhormat Teko Q, Pengerusi Parti Tindakan Demokratik Negeri Melaka. Struktur kepimpinan Majlis Pakatan Harapan Negeri Melaka. Pengerusi yang berbahagia Haji Ali bin Zahari, Timbalan-timbalan Pengerusi yang berhormat Saudara Samsul Iskandar bin Muhammad Akin, yang berbahagia Saudara Muhammad Ridwan bin Yusof, yang berhormat Saudara T. Kokyu, Naib-naib Pengerusi, yang berbahagia Saudara Muhammad Rafiq bin Naiza Mahidin, yang juga merupakan pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Negeri Melaka, Naib Pengerusi seterusnya yang berbahagia Saudara Guetek, pengarah penerang dan juga merupakan pengarah penerangan Pakatan Harapan Negeri Melaka. Naib Pengerusi seterusnya yang berbahagia Saudara Muhammad Sofi bin Wahab, yang merupakan juga pengarah tawaran dan manifesto Pakatan Harapan Negeri Melaka. Dan Naib Pengerusi yang seterusnya yang berbahagia Saudara Sami Naden, anak lelaki Ganesan, yang juga merupakan pengarah perpaduan bagi Pakatan Harapan Negeri Melaka. Setiausaha Pakatan Harapan Negeri yang berhormat Saudara Ku Pue Tiong, manakala bendahari Pakatan Harapan Negeri dipimpin oleh yang berbahagia Saudara Azizan bin Hassan. Ketua wanita akan diterajui oleh yang berbahagia Puan Mahani binti Masban,
Ketua Pemuda akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Saudara Ramlan bin Meon. Pengarah Mobilisasi Yang Berbahagia Tuan Haji Yuhaizat bin Abdullah. Pengarah Undang-Undang Yang Berbahagia Puan Rosnah binti Alwai. Pengarah Ekonomi Yang Berbahagia Saudara Yong Yun Pin. Dan yang terakhirnya Pengarah Kebajikan kita Yang Berbahagia Saudara Zairi bin Subuk. Itulah pengumuman kita tentang struktur pakatan, struktur kepimpinan Majlis Pakatan Harapan Negeri Melaka. Sekian. Kalau ada soalan, saya buka untuk soalan. Kalau dari soal semua puas hati, pasti kita, saya rasa tak ada, ada soalan. Ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Kita akan sesi menggambar. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua penyokong dan pihak media yang hadir. Assalamualaikum dan terima kasih. Kita akan buat banyak lagi pengumuman secara berkala Pakatan Harapan di peringkat negeri, sama ada dari segi tindakan buat kerja kita dan juga beberapa perkara yang kita akan tawarkan kepada rakyat. Setakat ni persediaan api raya mungkin macam mana? Untuk Pakatan Harapan Negeri sendiri? Ini adalah sebahagian daripada persediaan kita. Maknanya kita perkukuhkan pakatan dan hari ini kita adalah komitmen kita kepada rakyat negeri itu sendiri. Kita sekarang ini kita perkukuhkan lagi pakatan ini dan kita bawa mesej pakatan. Adapun berhubung dengan logo ataupun lambang kita, ini akan diuruskan di peringkat nasional itu sendiri. Jadi dari masa ke semasa kita boleh mengambil maklumat tentang perkembangan pakatan ini, sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat nasional. Cuma barisan yang dilantik mungkin calon-calon yang akan bertanding. Adakah ini memberi gambaran antara salah satu yang dikatakan oleh Esko? Kita calon PRU 14. Dia menjawab pada saudari tadi dari segi penggunaan logo Pakatan Harapan. Ya, kita boleh gunakan sekarang. Itu adalah satu simbol muafakat kita untuk mewar-warkan kepada masyarakat. Kita adalah satu pakatan. Tidak menjadi kesalahan kalau kita menggunakan logo yang kita pakai sekarang, walaupun ketuhan parti belum lagi rasmi diluluskan. Tidak menjadi masalah. Gambar saja, macam gambar Adi ini adalah melambangkan ketua Pakatan Harapan. Sekarang juga logo yang kita ada melambangkan muafakat antara parti atau ahli-ahli kumpulan parti yang kita telah umumkan tadi. Dan menjawab kepada soalan saudari tadi, terlalu awal, walaupun saya rasa pelan raya saudari pun tahu dan anak-anak, kita masih berbincang dari segi mengenengahkan minimal candidate. Kita satu muafakat, kita nak tentukan Pakatan Harapan menang. Tak kisahlah siapa itu, janji apa kepimpinan daripada kami boleh meletakkan orang yang berwibawa, orang yang faham apa dasar kita, memerangi rasuah, mentadbir baik, memulihkan apa yang kita nampak hari ini, satu pentadbiran yang tidak memberi kesejahteraan kepada rakyat yang berlaku. Terima kasih. Mungkin kerusi-kerusi di belakang sulit tak ada berapa dari parti ini, parti itu, dan sedikit? Kita sedang melakukan perundingan kerusi dan Allah to report to the media that I think the progress is very good. We have almost finished at the parliamentary level. Now I think the party will go to the state level. So I think even the Prime Minister decided to call slam action, I think we are more than ready. We will take on Idris Harun with all the candidates. And of course, I think I would like to appeal to the Malaykans to wait for our offerings. I think we offer far better than the current Chief Minister has done to Malacca.
And then one more thing that you should take note, that I think you like to appeal to the young voters, that let's go for change, because if you count correctly, we are offering 30% of the current leadership in Pakat Harapan Melaka among the youngsters that below the age of 40. So I think this is a major attraction to the young voters. Thank you. Okey, ada apa lagi? Kalau tak ada, saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir ini. Lepas ini kita akan ada sesi tambah. Nak tanya, raya yang ke-14 ni mungkin ada tangan daripada PAS kan? Jadi ada tiga persediaan, macam mana nak? Tiga penjuru. Setakat ini kita berpegang kepada keputusan yang dibuat di peringkat nasional. Pakatan Harapan sudah mengambil ketetapan dan kita akan merangka strategi-strategi kita untuk selaraskan antara negeri dengan nasional. Dan memang kita sudah, saya yakin kita akan bersedia dengan apa pun kemungkinan menghadapi pilihan ke 14 itu. Okey, saya ucap terima kasih kepada semua dan kita kita peringatkan juga tentang program himpunan sayangi Malaysia dan hapuskan laptop kerat pada 14 Oktober 2017, iaitu di Padang Timur MBBJ Taling Jaya. Jadi kita berikan perkataan dulu Rapat Negeri Melaka akan memberikan komitmen kita untuk hadir di himpunan ini. Thank you.